Ngemod? Tidak dong, jangan dong. Biar kita bisa nikmati. Gila, udah baru main udah di-cheat anjir. Cheat. Kalau popuri sih enggak usah di-cheat ya. Lu kasih aja grass. Enggak mau main game Harvest Moon tapi enggak ngerti cara mainnya jadi males tapi seru tipe gamenya. Iya bener. Bener. Ini game bakal capek banget kalau lu bukan live stream ya. Kalau lu cuma record, ntar lu edit, baru lu upload, buset setengah mati bro. Harvest Moon gua yang Hero of Livelli aja begitu. Sampai 81 loh partnya. Itu pun ada yang setengah jam, sejam. Hampir gila gua. Tapi ya untuk sekarang kita jadwal aja ya sejam-sejam. Udah sejam nanti kita end stream, kita live stream lagi pak mainin game lain. Gitu supaya nggak acak-acakan teman-teman. Nih abang NTN GRE mainnya apa aja bang? Kayak Stardew Valley nggak ngerti gue item-itemnya. Oh ya sih saya sih belum pernah ya main Stardew Valley ya. Stardew Valley belum pernah karena ya kalau Indonesia ya kan saya mainnya di YouTube nih. Ya, harusnya sih Harvest Moon lebih ngejual gitu. Kalau nggak Story of Season. Alah Back to Nature dulu aja tamat dulu ya. Baru kita mainin Star ini apa? Story of Season. Si Won ngapain Won? Si Won coy, woi ngapain Anda di situ, ey? Mau nyolong kah? Tidak mungkin. Jangan khawatir, aku tak akan buat masalah. Ya, suka-suka Anda aja lah. Sesukamu aja. Stardew Valley. Kita ke gunung, menuju ke gunung. Kita oh iya, kita bisa bacok-bacokin ini ya. Boboho itu. Oh, karakter kita kah? Jalannya kayak Boboho. Tirit, kita harusnya bawa kampak ya. Kita oh, si kampret, si kapak. Di sini ada pohon yang sendirian gitu, penyendiri. Mana pohon penyendiri itu ya? Di sini kali. Bukan. Nah, di sini pohon penyendiri kita sabet-sabetin. Apaan nih, Bro? Oh. Apaan tuh? Simut. Tingkir, kita bawa kampak lah besok ya. Kita hajar tuh pohon. Nanti ngasih power berry teman-teman. Musiknya juga ini game ngademin ya. Yang spring tapi karena gua belum pernah lebih dari summer. Kalau summernya ya so-so. Springnya bagus nih game. Background ininya back soundnya ya. Kita ke NPDKT terus. Kau datang iyalah. Simpan. Yap. Kita taruh dulu. Musiknya bikin santai mainnya. Iya bener. Betul. Tapi ya harusnya harus santuy banget. Gak bisa lu geber gitu. Misalnya tiap hari live stream 2 jam mainin game ini gak bisa juga. Kalau gak jangankan live stream, main off the record aja tiap hari. Coba aja main 2 jam gitu. Paling gak lu pengen bunuh diri anjing capek. Karena jalannya ya roadmapnya ya gini lagi gitu. Harusnya seminggu sekali sejam baru keren. Yap. Yap. Kita ke gunung dulu lah. Kita ke gunung dulu lah. Kita ke gunung dulu lah. Kita ke gunung. Ini out. Kita dapetin power berry ya. Kita ke kota dulu aja.
Bingung gua mau ke kota dulu atau ke gunung dulu. Ke gunung bisa kapan aja sih, kita sabet aja. Ya ke kota dulu aja lah. Kita deketin Eli Sugi, enggak. Eli aja. Tururut tururut. Nah sama musik yang ini nih. Ini tahun ya yang iya benar. Kita kelili ya. Duit kita udah 900 ya, gini-gini juga. 935. Mana Lilia? Oh ya, the gateway. Apakah perlu sesuatu? Enggak. Enggak sih. Ayam 1500. Ayam 1500 pada hari Minggu juga ya, ya terserah. Ayam 1500. Kayak familiar anjir musiknya. Iya, memang. Ini kan kalau YouTuber contoh deh. Kalau ini gua ya, gua kan subscribe sama Bang Alex nih. Bang Alex kan background musiknya kan ini juga. Soundtracknya kan kalau lagi main net sama yang di awal yang di title itu teman-teman yang teng teneng teng teneng teng teneng teng musiknya net dia pindah ke sebelah rumahku ya kebun ronggo kudanya tak bahagia jadi kai tak bisa jadi tak bisa tambah lagi okay. Tapi kau masihlah muda. Hei, kau punya kuda enggak? Kalau gitu bisakah kau rawat kuda ini sampai dia jadi dewasa? Akan kubayar kau nanti. Oke. Ya, 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 rawat, gua rawat. Tereret, tereret, tetet, teret, tereret. Kudanya namanya si Coklat aja lah. Lah. Kita namain, kita rasis ke kuda aja lah ya, kita namain Coklat. Kuda ini enggak ada yang marah, Bro. Enggak ada hak asasi kuda, Bro. Kita namain sesuai warnanya saja, Coklat. Pada saat turun hujan juga dia suka digosok-gosok, tolong ingat un. Ini dadah Coklat. Kau rasis Mai. Tidak bisa begitu Mai, ke kuda Mai. Untuk ramah ke Coklat, oke okay. Tiba-tiba oh tiba-tiba berhenti agak-agak. Teret tereret tereret tetet teret. Even cutscene di mana? Oh iya ini. Ini Pak Polisi. Apa ada orang aneh datang ke kebunmu? Kacamata dan baju kuning dan tas yang sangat aneh. Itu orangnya. Iya tangkap Pak. Bagus bagus. Iya ya si Bangki. Dia kesini. Ketemu lagi. Makasih atas sebelumnya perjalanan ini membuatku lelah. Sales. Apa di sini ada polisi? Dicari-cari si Haris dong. Kan cutscene. Ini ke kebon nih berdua ngapain coba si Karen sama si Rick? Oke. Ayo kita ke hutan, sudah cukup lama kita tak ke sana. Ngapain? Si Arisia rek goceng ngampar. Ngapain? Woi. Tet. Nene ting ding ding ding. Tet ting ding. Tururung durung ding durung durung durung. Ah, di baik gereja punya basement. Itu tempat aku tidur. Bodoh amat, kagak mau tahu gua. Lo mau tidur di atas piano juga enggak apa-apa, Pak. Ini kursi banyak lu teh. Tereret tetet tereret tarireo tarinaniuniuneo tineo tinineo. Oke. Tet anjrit. Rift rival cough cough sick. Apa coba? Apa kau kena flu? Maaf ya, jangan terlalu keras bekerja. Kau bisa beristirahat. Biarlah. Apa maksud itu? Oh, itu bukan maksudku, tapi sungguh berlibur lah. Maksudku tentu saja
denganmu sangat membantuku, tapi kau jangan terlalu keras. Terima kasih banyak, kampret Eli kau. Kukira hubungan kita spesial. Udah stream sejam aja ya. Kita sebentar lagi. Apa ada yang salah denganmu di hari ini? Tidak. Aku cuma mencintaimu setiap hari. Asik Eli. Eli, Eli. Tapi apa kau yakin? Kenapa? Apa kau yakin enggak gitu loh? Yup. Nih, ada orang aneh masuk ke tempatnya, minta air dikasih. Tapi nggak apa-apa sih, itu sikap yang baik sih. Aku suka bersih-bersih, aku kotor, kotor kenapa neng? Biar apa? Siapa yang berani ngotorin neng gitu loh? Tapi rasanya enak mandi setelah bersih-bersih itu, oke? Okay. Oke. Okay. Siapa yang mengotorinmu, Ana? Oh, kok Ana? N maksudnya? Namanya bukan N lagi ya, kalau di Story of Season yang Friends of Mineral Town yang remake. Namanya jadi siapa ya gitu, lupa gua asli. Tetetetestu. Hai Gateway, kau lakukan satu di rumahku? Enggak ngapa-ngapain gua, sumpah. Untuk wanita kumpul di lapangan pada sore hari, cerita mereka asik didengarkan tuh. Ya tanaman. Udah lumutan si Basil anjir. Suka tanaman. Cutscene. Di sana dulu tak ada apa-apa kecuali rumput. Wait, what? Aku suka apa yang kau tulis? Apa kau tadi mendengarkan? Oh, aku tahu kau. Kau kan? Iya, benar. Kau mengejutkanku. Aku menulis novel, tapi itu cuma hobi, tapi saat aku dapat oke. Okay. Kau pernah ke atas sana? Tidak. Kita masuk lagi teman-teman. Kita akan berbahasa basi dengan si Mary. Mary cakep juga ya. Ya sikat dulu juga lah. Tapi tetap main goal kita adalah kalau nggak Eli ya N. Dikunci, oke okay. Ya sudahlah. Ya sudah nggak apa-apa. Tire tirire, hari Selasa libur ya. Tududut, tududut. Kita keluar dari kota gitu ya, lagunya langsung. Tududut, 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 tududut. 900-an uang kita ya. Kita cek dulu 935. Teretetetetetetetereo. Ting toret. Tereret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 
tararat 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 tararat. Tebak ya, dua, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Yap, kita dapat cutscene. Tunggu, kamu mau menebang aku? Aku sudah berakar untuk 100 tahun, tolong jangan tebang aku. Oke, jangan tebang. Terima kasih banyak, aku beri ini sebagai ganjarannya, makanlah. Asik, dapat. Power berry, mantep. Si Basil, Basil. Enggak ada si Basil. Apakah dia di sini? Tidak ada rupanya si Basil. Kita sudah ke gunung, lewati lembah gitu. Oh iya, belum ke Om Gods ya.
Nah, ganti lagi. Ting tet net. Oh, aku pergi ke kebunmu tapi dianya sudah pergi. Apa dia di lapangan sekarang? Bagus, aku akan menangkapnya sekarang. Dia meng-mengan anjir. Datang lagi nih si Won nih, bentar lagi nih. Yap, bener dong. Meng-mengan sialan. Ah, terserat lagi. Ah, ini kau. Kita sering ketemu. Nah. Si Haris. Oh, kacamata baju kuning dan sebuah tas akhirnya aku dapatkan. Apa yang terjadi? Aku tak temukan sesuatu yang aneh dalam tas. Beritahu, aku hanya pedagang. Kau jual bibit bunga, benar? Maafkan aku untuk ini. Sekarang kau mengerti? Mungkin aku harus beli semua sesuatu untuk minta maaf. Baik, bagaimana kalau ini? SUGDW Apple, cuma 500 gold. Wait, what? Kemahalan. Cok, gak jadi beli. Mungkin aku harus tahan kau di tempat asalku. Itu dikunci. Ah, udah nutup ya Bang Gotsnya. Kita coba masuk lagi ya. Kita coba masuk lagi. Bang Gots, Bang Gots, Bang Gots. Ya udah nutup, Bro. Kayaknya nutup jam 3. Oh, enggak dong. Masih buka. Ya tapi gini. Maaf, aku tak menerima pesanan saat istirahat. Itu adalah caraku. Sekarang siapa kau ini? Namaku Louis. Pelupa ya si bapak ini ya. Si bapak yang satu ini pelupa sekali ya. Tereret tetetereo tirireo. 935 kok nggak nambah uang kita ya? Padahal gua udah naro-naro gitu. Hai, makan aja lah. Padahal gua udah naro gitu loh. Masa libur terus gitu loh. Like how? 1, 2, 3, 4. Dapat tangga, Bro. Dapat tangga, Bro. 1, 2, 3, 4. Oh, tidak dapat. Berarti depan sini 1, 2, 3. Aduh, no. 3, 4. Oke, bener. Kita nyangkulnya 4 petak aja. 1, 2, 3, 4. Tidak dapat. Yo mari. Tidak dapat juga rupanya. Oh. Oke. Oh, di sini. Bang, story seruan Story of Season apa Back to Nature? Tergantung selera sih, itu mah. Tapi harusnya sih Back to Nature lebih, karena fiturnya lebih sedikit ya, harusnya lebih simple aja daripada Story of Season. Story of Season ininya, festivalnya harusnya lebih banyak. Yang gua bicarain yang Story of Season yang 3DS ya. Bukan yang baru-baru, bukan. Karena gua belum pernah main yang baru mah. Yang 3DS lebih banyak hewannya, mekanismenya lebih banyak, bisa renang juga. Apalagi yang pertama ya, teman-teman ya. Story of Season yang pertama maksud gua bisa renang, bisa nikah, bisa edit rumah kita. Bisa kita susun sendiri perabot-perabotnya di dalam rumahnya, terserah. Tapi kalau mau simple, nggak mau ribet kayak gitu ya, ini Harvest Moon ini yang gua mainin ini. Karena simple ya, tinggal lu tunggu aja sampai tahun ketiga gitu.
Ya itu. Duit kita nggak nambah-nambah loh, bajigur, bajigur. Kok masih 900 aja. Emu 3DS kira-kira ringan nggak, Bang? Ringan sih untuk standar zaman sekarang. HP abangnya apa sih? Kalau main di HP. HP-nya apa, tolong kasih tahu saya. Snapdragon apa atau MediaTek apa gitu ininya, prosesornya. Siapa tahu gua bisa bantu, ya kan? Oh, baru jam 6. Kita dapat 500. Soalnya Emu 3DS di HP gua yang Snapdragon 665 ngangkat udah. Walaupun grafiknya ya 1,5 kalinya ya. Udah ngangkat. Tapi ya gitu, pas intro awal-awalnya nge-lag, perkenalannya nge-lag. Tapi abis itu mah udah gameplaynya mah lancar. Tergantung HP abangnya apa. Kalau Snapdragonnya masih kepala 4 sih ya jangan. Minim kepala 6 lah gitu. Kepala 7 oke, 8 ya udah oke banget. Tapi nggak juga sih 8-nya 8 apa gitu. Kalau 845 ngangkat. Kalau 821 sih jangan lah. Jangan kau siksa HP-mu. 2, 3, 4. Gak dapet, cok. 1, 2, 3, 4. Bajigur, bajigur. Dimana dong? Sini kah? Oh iya. Sini coba. Buang 3. Oke, dapat. Kita langsung ke pojok ke sini. Sah. Geter, Bro. Snap Naga yang 670-an ke atas tapi yang versi tahun sekarang. Oh, kuat. Kuat buat main Emu 3DS mah. Kuat, tapi gamenya mau main game apa sih, Bang? Story of Season kah? Kuat banget itu mah. 670-an mah udah buat 3DS doang udah kuat. Main Dolphin emulator aja udah kuat, Bang, itu. Abang coba deh main Aether SX2 aja udah kuat. HP saya aja kuat. Main Dynasty Warrior loh ya. Di HP gua yang Snapdragon 665 lancar. Ya walaupun ada dropnya sih, FPS-nya sih. Gitu. Buang, buang. Yap. Ya udah dapet, cok. Tapi kalau nggak pakai gamepad nggak enak, Bang. Ya bener sih, ada benernya. Benar sekali sih ya, apalagi 3DS ya. Kagok. Gak ada gamepad. Tergantung sih. Gamepad gua rusak gara-gara kebanting. Punya gamepad satu kah? Ini saya aja udah beli berapa kali? 5 kali ada kali. Rusak. Terus pengen yang budget, beli yang PS2, stick PS2 ya. Nggak lama anjir. Tahu sendirilah stick PS2, namanya konsolnya udah nggak ada. Yang gua beli kan bukan yang ori, yang 30 ribuan. Namanya 30 ribuan, nggak bisa komplain kan? Ini gua beli yang Fantech yang 150, ini aja analognya udah drifting nih. Udah dipakai setahun atau setahun setengah gitu. Udah gua nggak bisa klaim garansi. Segelnya udah gua copot gitu loh. Tananananat. Gamepad gua rusak. Begitulah. Memang gamepad yang bagus ya kita harus beli minimal ya, kalau mau awet banget gitu. Kalau nggak Xbox ya PS4 lah minimal. Yang ori ya, tapi ya yang harganya 800-700 ribu. Yang dimana kalau lu punya PC, lu bisa beli casing, lu bisa beli PSU. Lu bisa beli keyboard cetak-cetok. Kalau gua dulu beli yang budget, beli gamepad X3 tuh yang 100 ribuan. Nah, itu bagus juga sih. Kalau kata komunitas di Facebook ya. Banyak yang make soalnya. Sini. Set. Set. Buang, set. Buang, set. Tak dapat.
Dapat dong. Pojok sini ya. Dapat. Oke. Buang. Aduh, udah capek, bro. Kampret, kampret. Oke. Kita coba buang. Dapat tangga. Dapat tangga. Aduh, buang dulu lah. Emas, bro. Minimal emas atau mithril. Enggak dulu, bro. Yang lain enggak dulu, bro. Minimal emas atau mithril. Berah. Berah. Ah, tahik lah. Oke, kita pulang. Bang NTHN Gere. Gimpetnya yang X3 yang Terios itu ya? X3 itu ya? Yang X3 yang bisa langsung gimpet sama itunya ditempelin itu, bentuknya sih kayak PS2 atau enggak Xbox. Gua juga punya yang modelannya kayak gitu dulu, tapi itu juga kalau nggak salah IPEGA namanya, tapi ya gitu udah rusak lagi. Gua udah ganti berapa tuh ya, yang stick PS2 IPEGA ini Fantech nih yang pakai kabel 3, sama beli lagi IPEGA gua yang buat yang Bluetooth buat HP, tapi yang bentuknya kayak sticknya PSP yang ke samping, bukan yang kayak Terios. Kalau yang Terios kan kayak stick Xbox, tapi ada di tengahnya itu ada buat ngeklip HP. Jadinya berat di tangan itu. Gua mau beli gamepad yang modelan kayak Switch. Ya bener. Nah, maksud gua yang punya saya juga gitu, yang IPEGA-nya kayak Switch. Mendingan begitu sih, Bang. Mending yang kayak Switch ya. Tapi ya gitu nggak enaknya. Karena gua males mainnya kalau di deket mata gitu. Kadang-kadang gua senderin, guanya main di agak jauhan, semeter dari HP gitu. Enakan kalau mainnya modelan kayak gua gitu ya, HP-nya senderin, guanya main semeter lebih jauh gitu ya, senderin enaknya. Maksudnya ambilnya yang kayak Terios gitu. Gua coba pakai yang modelan kayak Switch, nggak enak anjir, kopong. Enaknya kalau HP-nya ikut nempel di sticknya ya, di gamepadnya. Yep, dapet langsung. Memang skill issue kalau nggak dapet. Skill gua, duh, tuh, buang, tuh. Ah, nggak dapet, cuk. Buang. Where are you, gold? Ini tangga di mana sih? Sini. Di sini. Oh iya dong. Teng teng tirire sini. Buang. Dapat lagi. Ini harusnya sini ya. Buang. Oke, dapat. Tapi harganya lumayan, Bang, yang modelan kayak Switch gitu 200 ribuan. Kalau saya nggak salah inget ya. Yang gimpet-gimpet. Apalagi yang Abang tahu kan yang khusus emulator. Yang apa sih? Yang emulator Nintendo Switch. Namanya apa gitu? Skyline atau apa gitu ya? Yang harus pakai itu supaya bisa connect gamepadnya. Harus beli yang harganya 800 ribu lagi anjir. Ah, tangga. Buang. Oke, kita keep. Buang.
Doang. Okay. Satu. Okay. Dapat random banget anjir tempat-tempatnya. Kalau ini sih jelas di sini nih. Sini tidak. Sini tidak. Ternyata sini tidak juga. Sini tidak juga. Ah, kambing. Satu. Kita keep dulu. Okay. Sangat keep. Buang silver. Enggak juga ternyata. Satu. Telek lah. Satu. Okay, kita dapat. Satu. Okay. Yep. Yep. Aduh, enggak dapat. Yep, aduh. Mas bro, bro nih. Enggak dapat emas. Okay, dapat emas-emas. Sayangmu oplosan. Gades kita belum pernah kasih persembahan ya. Enggak peduli juga sih ya. Kita enggak tahu ya bisa nikahin Gades apa enggak ya di Harvest Moon yang ini. Kalau yang di Friends of Mineral Town sih bisa. Yup. Cintamu oplosan nasim. Dua. Tiga. Kita sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Setelah ini terakhir nambang kita end stream ya. Bisa nikahin lebih dari satu nggak bang? Ya enggak lah, nggak bisa poligami lah. Tapi kandidatnya banyak. Kalau Story of Season ada 6 apa 7 gitu. Mana ada anjir Harvest Moon bisa atau Story of Season bisa poligami. Kalau cerai bisa kalau nggak salah. Kalau nggak salah lo ya. Cerai mah gampang anjing di Harvest Moon mah. Fitur-fitur kayak Wonderful Life juga bisa cerai kalau nggak salah ya. Atau yang lain gitu. Sakit, 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 sakit. Tuh, buang. Oh, sudah lelah beliau. Oke, dapat lagi. Satu. Dua. Tiga. Aduh, 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 aduh. Tempatnya random. Spawnnya random. Spawnnya random banget. Buang. 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 Oh no. Satu, dua, tiga. Aduh, dapet dong. Kalau dulu, kalau gua dulu main HM yang nikah ngasih apel ke peri. Kalau nggak dulu ngasih apel ke peri dulu kalau nggak salah. Ngasih apel. Harvest Moon apaan tuh bro? Judulnya. HM yang nikah ngasih apel. Yang itu kah? Yang Harvest Moon DS kah? Ya udah capek sebeliau. Capek akan kehidupan. Ya ya ya. Apakah sudah sekali lagi masih bisa sekali lagi. Aduh, aduh, ketar ketir nih gua, takut kehabisan energi. Nggak tahu di PSP yang peri di sungai. Oh, yang Hero of Leaf Valley ya, yang Hero of Leaf Valley bisa berubah jadi manusia itu ya. Apa salah lihat gua? Kalau di PSP sih ada dua sih Harvest Moon-nya. Ada tiga sih sebenarnya. Tapi yang Innocent Life kan gak bisa nikah orang dia robot. Yang HM Boy and Girl ya Back to Nature. Harvest Moon ini tapi bisa pakai versi cewek. Ada pilihannya. Dan Hero of Leaf Valley bisa nikah tapi gak bisa punya anak gitu. Tulis dalam diary lalu tidur.
Okay. Itu bener bang, ada bisa nikah gades apa peri di sungai, ada di PSP namanya save itu apa Hero of the Valley, bisa bisa berubah jadi manusia dulu. Oke, udah sejam setengah live stream Harvest Moon ya. Oke, sepertinya sampai sini dulu. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, share dan subscribe, baik live stream secara live stream atau nanti di replay ya. Terima kasih buat Abang NTHNGHREE, terima kasih banyak ya bang ya, udah nemenin saya live stream, jadi saya nggak bosen gitu sendirian. Saya pamit undur diri dulu, mau end stream dulu, tapi habis end stream gua kencing dulu, gua buka Genshin Impact live stream lagi, okay? Supaya nggak berantakan aja maksud gua gitu. Oke, dadah, dadah buat Harvest Moon.